Oke guys, dan di video kali ini aku bakalan nunjukin Elite Pass Season 12, yaitu berbentuk kucing guys. Wah, ini pokoknya robot lah, robot kucing, semacam robot kucing guys. Wah, ini buat kalian yang belum tahu, di sini kalian bisa tonton di channelnya MF News dan linknya nanti tak taruh di deskripsi, jangan lupa di subscribe. Nah di sini kita bisa lihat di sini dari videonya, di sini kita matiin aja. Nah di sini itu buat baju yang gratisnya itu kalian bakalan dapat ini, gambari kucing. Ini buat buat yang cewek nih guys, kucing. Walalah, ini sama Kimihime besar ini nih guys. Oke guys, nah ini gambarnya, gambar bajunya seperti biasa, kedua ketiga bondi, dan lambangnya itu kayak gini guys. Jadi lambangnya itu kayak apa noh, kayak itu pedang, pedang X, mantul. Lambangnya itu pedang X, pedang apa gambar kucing ya guys, kurang tahu sih. Kayaknya gambar kucing yang pojok sana. Oke, di sini apa nih ini? Apa nih ini bingkainya guys? Bingkainya bentuk apa nih? Kucing juga kah? Ini dominan ke warna ungu guys. Wah, ini Garena suka warna ungu sekarang. Pokoknya itu Elite Pass, semua Elite Pass itu berbentuk robot guys. Pokoknya robot lah, robot lah, semacam robot guys. Di sini seperti biasa dapat hadiah-hadiah kecil seperti gold, terus box, terus apalagi nih XP. Nah ini dia, dan di sini ada skateboard cilebak. Wih, skateboardnya guys, gambarnya apa nih, gambarnya kucing, kucing apa apa nih. Oh itu gambarnya muka setengah gini guys, keren ya pak. Dari atas itu warnanya ungu, dari bawah itu warnanya kuning guys, seperti biasa. Nah di sini ada bingkai lagi guys, bingkainya itu seperti biasa dominan warna ungu dan hitam guys. Ini dia, dan dapat double XP, lumayan buat naikin ranked kalian guys. Nah ini skateboardnya keren sekali nih pak, mantul, mantul sekali, dan double XP guys seperti biasa. Dulu itu kalau beli double XP itu tidak terbatas, sekarang dibatasin guys, satu hari kemungkinan 15. Oke, dan di sini ada apa itu, M14 skinnya ini, tapi enggak menambah damage sama sekali. Waduh, sayang, sangat disayangkan guys. Semisal nambah damage, kemungkinan banyak yang upgrade Elite Pass guys. Ini soalnya enggak ada damage-nya, ini cuman skin doang, ini enggak berubah sama sekali guys. Wush, keren pak, M14 tapi jarang dipakai ini, tapi sakit guys, tiu 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 nembaknya gitu. Nah di sini ada gold, ada api unggun, dan ada pet, kita percepat guys. Nah di sini ada parasut, parasutnya guys bentuknya apa nih guys, saya nggak kelihatan guys bentuknya apa nih guys, kucing kah ini, kurang tahu aku pak. Ini adalah bentuknya seperti itu guys, dan ada ini pemindai 5, lumayan guys. Elite Pass itu harganya berapa, 1000 diamond, sekitar 100-130 berapa gitu. Oke, us ini apa nih guys? Oh ini buat mayat ya kah? Iya nih mayat, jadi semisal kalian ngekill musuh, nah mayatnya itu jadi kayak gini. Wah bagusan musuh ya guys, masa musuh itu dapat skin kita nggak dapat guys. Wah ini mayatnya keren nih, dari season sebelumnya ini yang paling keren, ini paling keren ini guys. Waduh mantul sekali. Dan di sini ada peta, ada gold lagi seperti biasa, dan tasnya ini, tasnya ini cuman berubah warna menjadi ungu guys, ungu hitam sama putih, tapi dominan ungu, keren sih. Level 1, us mantul sekali ini level 1 pak, level 1 kita skip saja. Dan selanjutnya ada apa nih, nah ada bingkai, bingkai lagi, ini apa ya, pokoknya ada background lah, backgroundnya ini keren pak, warna ungu juga nih. Wah ini kalau warna kuning, warna kuning semua nih, warna ungu semua guys. Wush, bajunya nih baju biasa, keren guys bajunya nih, mantul sekali. Wush, belakangnya ada gambar singo guys. Wah singo, macan guys, cita cita, wih setil cuy. Oke kita skip guys seperti biasa. Dan di sini buat bandel yang cewek ini, kita bisa lihat nanti habis ini, di sini belum bisa dipencet, bandelnya cewek kayak gini ya, cewek kayak gini, dan cowoknya tuh ini bentukannya kayak kucing guys. Nah seperti biasa, dan di sini ada bingkai lagi. Oke, dan di sini aku bakalan nunjukin
Oh ini masih guys, kita lanjut dulu. Habis itu kita bakalan nunjukin bandel kucing sama bandel kucing cewek dan kucing cowok guys. Ini skinnya ini enggak permanen, yang permanen ini skinnya itu permanen guys, tapi enggak ada damage sama sekali, sangat disayangkan. Ini ada bingkai lagi, lumayan. Dapat skin bot lagi guys. Wah ini lumayan mantul ini. Ini temanya apa nih, orang nih, orang terjun ini mungkin. Seperti biasa dapat ini double XP dan dapat avatar lagi. Nah lumayan keren. Kita lanjut. Tasnya keren pak, level 1. Level 1 kayak gini pak, keren. Level 3 ini. Ini modelnya singa apa kucing guys? Ya kalian bisa tebak sendiri modelnya kayak apa. Ini keren ini pak, tasnya pak. Ini buat para sultan, ini mantul sekali guys. Ada gaya gini guys. Gini. Keren guys. Mantul sekali. Ini wajib beli nih guys. Wah ini harusnya emote itu kan ada 6. Nah itu semoga bisa diperbanyak jadi 7 atau 8. Nah di PUBG itu hampir 8 kalau nggak 10. Dan seperti biasa dapat ini lumayan. Bajunya ini ada kayak masker ini, tapi lebih keren yang Yonglek guys. Masker Yonglek itu bagus, aku suka itu yang Yonglek season 2, Elite Pass season 2. Di sini yang kucing ini belum bisa dilihat. Oke guys, kita bakalan lihat yang kucingnya guys. Guys ini dia bandelnya, bentukannya yang cowok. Nah ini modelannya robot kucing guys. Kalian bisa lihat di sini, menurut kalian itu keren atau enggak guys? Gimana, kalian bisa tebak keren atau enggak yang season kemarin sama ini? Menurutku keren mana nih? Kalau menurutku sih keren mana guys, ya season kemarin itu yang mana tuh, lupa aku. Kayaknya keren yang ini guys. Ini bentukannya robot dan ini bisa dilepas guys, seperti biasa bisa dilepas. Lagi-lagi dominan ke warna ungu. Wah ini suka warna ungu nih. Kemarin itu elite pasti yang mana ya, lupa aku. Dan token ini yang cewek keren guys, mantul sekali. Ada buntut ya, ada ekor ya. Ini kebanyakan warna ungu guys. Terlalu flat sih. Kurang wah. Ini kebanyakan robot ya guys, enggak baju. Di season 2 itu kan baju kayak Yonglek itu bagus itu pak, Yonglek ada masker, ada rantai, ada apa lagi, topi enggak ada, pokoknya keren pak, tatonan itu. Udah guys, oke guys, mungkin sekian video kali ini. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi. Dan buat kalian yang belum ikut giveaway di sini, di video ini, nah di video ini itu ada giveaway 3000 diamond guys buat 3 orang pemenang. Dan jangan lupa ditonton, linknya ada di deskripsi juga, nanti tak taruh di deskripsi guys. Oke, ini bocoran Elite Pass 12 guys. Semoga kalian terhibur dan bisa memberi info update dan Free Fire selanjutnya guys. Oke, see you my friend, bye. Tadi di sini kayak ada orang. Para kau satu squad pak.
Waduh, sakit sekali, Pak. Waduh.